Masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa wilayah Indonesia. Selain pencemaran udara, kabut asap yang berpindah dengan cepat itu juga berdampak kepada jarak pandang yang tertutupi atau terselimuti oleh asap pekat. Akibat dari jarak pandang yang terbatas, tidak sedikit alat transportasi seperti pesawat udara maupun kapal armada penyeberangan penumpang antar pulau tidak dapat melakukan aktivitas secara maksimal. Seperti yang terjadi di Bandar Udara Internasional Silangit yang terletak di kawasan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Kami mau menuju Jakarta terus transit ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan. Tidak rasa takut tentang kabut asap yang melanda Indonesia, Pak? Iya, enggak. Sekarang ada kabutnya, sekarang cerah gitu. Tapi kami kami tanya di Kalimantan sana, enggak ada apa kabut di sana, dibilang. Jadi kami enggak ada rasa ragu. Tidak hanya di wilayah udara Indonesia saja, kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini diberitakan juga telah merambat ke beberapa negara tetangga, khususnya Asia Tenggara. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.